musibah terbesar di Ramadan adalah orang yang dia dimudahkan bolak-balik halaman Instagram, TikTok, Facebook, video YouTube, tetapi dia tidak sempat sama sekali membuka halaman-halaman Al-Quran. Sungguh kerugian yang besar ketika ternyata diberi kesempatan Ramadan, namun ternyata habiskan waktu tersebut dalam kesia-siaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kesia-siaan seperti ini. Karena itu dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan ahli surga, Allah menyebutkan bahwa ciri mereka adalah orang yang menghindari kesia-siaan. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Dan Nabi sendiri juga menjelaskan bahwa ciri seorang muslim yang baik adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, di Ramadan ini adalah musibah besar. Orang dimudahkan bolak-balik halaman sosial media tapi enggak sempat halaman Al-Quran.